Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya di channel saya Iwan Damai Advok. Yang channel ini selalu kata saya katakan satu channel banyak konten. Kali ini saya ajak sahabat kreatif berkreativitas tentang apa itu namanya paru dari. Saya sendiri nggak tahu pada itu. Intinya saya kasih order sama Mas Bro, ada teman kita bikinin, katanya namanya pas dari semacam akuarium kecil yang bentukan taman dan taman kecil. Jadi saya pikir-pikir ya bahannya biar enteng, salah satu bahannya styrofoam, dan kalau bahasa Jawanya itu gabus, busa yang ada di TV-TV. Mungkin ini nggak perlu beli ya, tapi tentunya yang harus beli mungkin kaca ya. Kaca ini hanya untuk penampungan air, nanti kita buat taman kecil di sini. Styrofoam, perekat, lem kasar, terus sorter bila diperlukan, sorter elektronik. Terus untuk pembentukan nanti kita gunakan blower ini biasa kita dapati di teknisi HP. Ini nanti karena mau untuk pembentukan bulatan batu petiknya, kita menggunakan blower. Kalau bahasa awamnya sorter uap. Nggak pakai lama-lama guys, kita langsung aja. Mungkin ini nggak perlu rapi, nanti yang penting dilihat aja. We'll be right back.
sehingga semuanya kena cat hitam ya guys ya. Semuanya, jangan ada yang ada warna keputihan, semuanya harus kena. Bila perlu direndam, direndam pakai cat hitam. Lebih bagus seperti itu sebenarnya hasilnya. Setelah udah kena warna hitam semua, contohnya upayakan sela-sela memang harus kena warna hitam semua. Kemudian langkah selanjutnya kita absir warna kemerahan. Nah ini memang sengaja hitamnya masih agak-agak basah biar dia tuh bercampur jadi nggak membentuk garis. Contohnya nah, biar bercampur dia. Ini belum absir ya guys ya, belum. Ini hanya biar nampak natural, jadi nggak semata-mata ini gurun ini hitam legam gitu, bukan ya. Jadi kita buat natural agak coklatan. Nanti setelah ini memang disengaja warna hitam ini belum terlalu kering, sengaja kita goret pakai warna merah. Jadi antara merah dengan hitam ini jadi satu ya warnanya, jadi nggak membentuk garis. Ini hanya sebatas apa ya, biar agak ada warna kecoklat-coklatan gitu. Nggak harus kena semua, nggak. Yang terakhir kita pakai warna krem apa warna kuning ke krem-kreman kan, agak keputih-putihan gitu yang terakhir. Makanya kalau untuk absir yang terakhir kita harus nunggu kering sebenarnya, tapi nanti coba lihat ya, kalau memang bisa harus langsung kita langsungkan aja. Jadi kalau yang mengikuti video saya dari awal tadi, ini bahannya sangat murah sekali. Enggak juga harus pakai blower kayak saya tadi, enggak. Mungkin pakai api berupa korek, ibaratnya intinya bisa membakar, bisa membentuk guratan-guratan salah-salah bongkahan batu. Jadi nggak harus blower, kan saya punya blower langsung aja pakai blower. Paling ini yang modal yang ada nilainya cuma ini guys. Ini namanya pompa air. Berkisaran 50 ribuan. Kalau kaca ini mungkin kalau lebih klaten ya kita cari kaca-kaca bekas. Jadi hanya pompa airnya aja yang ada harganya. Kalau cat, upayakan jangan cat tembok. Yang sangat maksimal sebenarnya malah cat genteng. Kenapa saya rekomendasikan cat genteng? Cat genteng ini, dia ini spesial untuk ngecat genteng. Genteng tempatnya di tempat panas. Jadi kena hujan, kena panas nggak apa-apa. Makanya saya merekomendasikan cat genteng. Mungkin video ini belum nyampe 1 jam ya guys ya. Saya akan upayakan ini sampai selesai, walaupun nanti mungkin ini bisa bersambung ke part 2. Ini taruhlah part satunya ya, part pertamanya kita bentuk bebatuannya sampai selesai, nanti cara pemasangan pompa airnya, terus dikasih aksesoris semacam apa ya mungkin bisa jadi juga nanti ibaratnya ini untuk pemandangannya bisa kan, kira-kira.
pokoknya se se inilah se apa sekreatif mungkin atau nah ditambahin ini kan nanti ya. Ini belum diabsir ini belum selesai. Ya istilahnya kita bisa padukan dengan kreasi kita yang lain apalah. Nanti di sini ada semacam apa rerumputan. Kita kan banyak itu ya beli di emperan-emperan kadang banyak itu apa beli kembang-kembang plastik. Bisa terus termasuk lantainya ini bisa dikasih semacam pasir apa itu ya, pasir taman lah ya, ada tempat-tempat semacam taman itu bisa langsung dari bahan ini tadi juga bisa, tapi lebih bagus biar alami pakai pasir. Ini saya akan coba gurat dengan warna kemudahan ya, apa agak mudah. Ini kan sudah dari hitam kemerahan. Setelah itu kita gurat agak sekrem-kreman. Jadi gulat warna krem ya, kita kasih keputihan dikit lah ya. Nah ini contoh nih, kita kasih warna putih. Nah untuk guratan ini upayakan kuas jangan terlalu kental dengan catnya, jangan terlalu kental. Upayakan kuas ini dibersihkan dulu bila perlu. Jangan langsung digoretkan gini jelek, nggak akan bagus. Langsung digoret gitu nggak akan bagus. Jadi kita bersihkan dulu ya guys ya. Jadi sedikit aja. Nah ini apa letak seninya bebatuan ini nanti nggak sampai nggak ketahuan terbuat dari apa di sini setelah digerat ini. Tapi ini sebenarnya upayakan kalau sudah kering bener ya, kalau belum kering bener biasanya garis ya, garis tuh ya, garis. Tuh agak garis tuh. Nah ini memang diupayakan sampai kering dulu. Saya akan contohkan ini seberapa nanti diteruskan video ini mungkin sampai pemasangan pompa airnya. Cuman saya kira nggak apa-apa langsung nggak apa-apa. Coba perhatikan guratan ini. Jangan seluruhnya kena warna kekreman ini, jangan. Hanya sebatas yang nonjol-nonjol aja. Yang nonjol-nonjol aja yang terkena. Misalnya di sini ada semacam apa air mengalir jatuh ke bongkahan lapisan batu ini, kemudian dia turun ke bawah. Thank you.
perumpamaan aja ya, perumpamaan aja. Kira-kira seperti ini. Tapi ini aksirannya masih kurang tebal. Mungkin kita tetap harus menunggu semua cat ini kering semua, baru kita aksir yang sebenarnya, artinya warna kekremaan. Ini hanya saya mencontohkan karena membutuhkan waktu agar video ini bisa cepat selesai. Nanti ada panduannya, kita pemasangan pompa airnya. Jadi panduannya kita nanti masang pompa airnya ini. Ini spesial untuk air mengalir. Kita alirkan ke bagian sini. Jadi nanti bisa jatuh ke bawah. Jadi mohon maaf, mungkin ini nanti saya untuk panduannya, nanti untuk pemasangan pompa air ya, pemasangan pompa air. Tapi mungkin saya nggak akan bisa menunjukkan nanti rencana di sisi sini akan saya kasih semacam untuk genangan air, yang air ini nanti bisa mengalir di sekujur bebatuan. Dan juga ini maaf, ini motifnya ini batu karang, ini bukan gurun pasir, bukan batu gunung, bukan ini motifnya motif. Ya, gurun batu karang lah, macam bukan batu karang. Jadi kita akan bersambung ke part 2 pembuatan paru dari awal hingga sampai nanti kita isi air yang mengalir terus menerus, dan insya Allah bisa membuat hati ini tenang. Jadi selain ala biji kerelele lahi tak mainul puluh, hati akan tenteram dengan dengan Allah. Secara duniawi kita bermain seperti ini juga membuat tenteram. Sampai jumpa ke bab 2 mungkin satu minggu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai.